Dauhari Harahap alias Uli dan juga Juna Anggara hanya bisa tertunduk malu dan meringis menahan kesakitan akibat luka tembak di betis keduanya. Warga dusun sebelah Seladang Baru Desa Purwodadi Sunggal itu diamankan petugas lantaran mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BK4619 Abah milik Bejo yang merupakan tetangga pelaku sendiri. Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pada malam hari itu dibantu seorang teman lainnya bernama Dedi yang hingga kini masih buron. Motor milik Bejo yang sebelumnya digunakan cucunya diparkirkan di dekat kandang ayam depan rumah. Namun ketika keesokan paginya, korban yang hendak mengeluarkan mobil terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak berada di tempat. Untuk mengetahui siapa pelaku pencurian, Bejo melihat kamera CCTV yang terpasang di depan pintu rumah. Namun kabel kamera CCTV tersebut sudah terpotong. Bejo kemudian membuka rekaman CCTV tersebut dan dari situ ia langsung mengenali kedua pelakunya. Hal ini membuat Bejo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sunggal. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan pengejaran. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.